orang-orang bakal iri nih kalau gue foto sama lo. Foto dulu ya. Udah, gak usah deket-deket. Norak banget sih. Bau lagi. Bau? Enggak, gue wangi kok. Enak aja gue bau, orang gue baru mandi. Aduh. Beb, kenapa sih kamu ngeladenin cewek miskin kayak gini? Mending kita jalan, ayo. Ayo. Apa? Lagian males juga cowok gue punya fans kayak lo. Ih, pasti sombong banget jadi orang. Bener-bener lo ya. Aduh, minggir, mau lewat. Ini buat kamu? Serius ini buat aku? Buat siapa lagi? Oh my God. Sayang. Serius. Suka gak? Suka banget. Ini kan harganya 50 juta. Iya, pokoknya selama aku bisa bikin kamu senang, justru aku malah makin happy. Terus, kapan nih kamu mau ngelamar aku? Setelah premier film terbaru aku ini, aku janji bakal ngelamar kamu. Makin cinta deh aku sama kamu. Ngomongin film aku jadi baru inget. Hari ini kan aku ada callingan pagi. Kenapa masih di sini ya? Gimana? Aku ke lokasi syuting dulu ya, nanti aku telepon lagi ya. Nanti aku telepon. Yang bayar bilnya. Gimana lagi ya? Kesempatan gak datang dua kali. Mbak mau kerja gak? Jadi asistennya David. Jadi asisten? Iya, mau. Mbak tenang aja, soal gaji ya lumayan lah. Tapi demi lunasin utangnya, gue rela ngelakuin apapun. My bestie, my darling, my segala-galanya. Tahan dulu. Perasaan lu baru pamitan. Lu balik lagi sih? Hah? Lu gak apa-apa kan? Bon. Lu tuh emang bestie terbaik gue. Iya dong. Apalagi kalau bukan gue. Bantuin gue ya. Siap. Apa? Tolong buatin jualan. Hah? Udah urusan penting. Ntar ya. Dadah Boni. Dadah. Dah. Elah. Sorry ya semuanya, sorry. Gua telat tadi, sorry. Fit, tunggu. Lu gimana sih? Lu kok telat sih? Ini jam berapa ini? Iya, sorry bang. Bang, sorry ya bang. Iya. Fit, lu dari mana sih? Dari pagi gue cariin, gue teleponin, lo gak respon. Kemana lo? Lo ngapain marah-marah kayak gini sih? Santai aja. Cuman telat 3 jam. Cuman? Fit, kalau lo kayak gini terus, peran lo bisa diganti. Siapa yang mau gantiin gue? Gak ada yang bisa gantiin gue di judul ini. Yuk, syuting yuk! Ya, bang, sorry ya bang. Sorry ya. Udah ganti baju kok. Kayaknya bener nih lokasi syutingnya. Makasih ya sayangnya. Aku janji aku gak akan pernah hianatin kamu lagi. Mas. Lan. Akhirnya kamu nyampe juga. Sebentar ya, David masih syuting. Oh, iya mas, gak apa-apa, santai aja. Oke, cut. Kabar-kabar ya. Oh iya mas, tugas saya tuh apa aja ya kalau boleh tahu? Tugas kamu itu nanti bikin schedule David, terus kamu nemenin di lokasi syuting kayak gini. Ya pokoknya kayak asisten artis pada umumnya. Ngerti kan? Oh iya, siap mas, siap. Oke. Okay. Oh ya, kalau bisa kamu itu jadi asisten yang galak supaya David gak bikin ulah mulu tuh. Tuh orang nyebelin sih. Tapi ganteng banget. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.